Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, a'anakumullah. Al-Aqsa, Gaza dan Palestina akan merebut kemerdekaannya, meraih kemenangannya. Pasti insyaallah kezaliman dan kebatilan pasti akan hancur dan binasa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, kata Nabi, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Tidak akan ditegakkan hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, maka orang-orang muslim membunuh mereka. Hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajar, sampai-sampai orang Yahudi itu bersembunyi di belakang batu dan pohon. Fayaqulul hajaru awisyajar, maka pohon dan batu itu akan berkata, ya muslim, wahai orang-orang muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun khalfi, ada orang Yahudi di belakangku. Fata'al, kesinilah. Faqtulhu, bunuh dia. Illal gharqat, kecuali pohon gharqat. Fa innahu min syajaril yahud, karena itu adalah pohon orang Yahudi. Hari kemenangan biiznillah pasti akan tiba. Itu telah menjadi janji Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah kita. Ya, kita semua. Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita memilih menjadi barisan pemenang, pejuang yang siap berkorban di jalan Allah? Ataukah kita memilih untuk menjadi pecundang yang tergeser dalam kelemahannya dan jatuh berkubang pada pengkhianatannya?